Jadi pada hari ini, hari ulang tahun Humas yang ke-72. Polda Jawa Timur dan jajaran, khususnya bidang Humas, melakukan penanaman pohon mangrove serentak di seluruh Jawa Timur. Jumlah pohon yang ditanam ada sekitar 4.410 pohon. Harapan kami dengan penanaman pohon ini bisa mengurangi abrasi di berbagai wilayah pesisir pantai. Mudah-mudahan juga Humas bisa terus mewarnai berbagai kegiatan-kegiatan positif di wilayah Jawa Timur. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yani, selaku Koordinator Kebunayaan Mangrove Surabaya. Terima kasih kita ucapkan kepada Humas Polda Jatim yang sudah melaksanakan penanaman penghijauan dalam rangka hari ulang tahun Humas yang ke-72. Selamat ulang tahun untuk Humas Polri yang ke-72. Kami dari mahasiswa UINSA sangat mengapresiasi di hari ulang tahun Humas yang ke-72 ada penanaman mangrove. Semoga kegiatan ini bisa memberikan dampak yang baik bagi lingkungan kita.